bisnis terakreditasi ACSB internasional di dunia ini ada sekitar 5% dari total sekolah bisnis yang jumlahnya sekitar 40.000. Dan di Indonesia kita baru satu-satunya di FEb UGM. Nah ini berkat semua pihak, baik itu sivitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, sudah barang tentu nomor satu, dan tidak kalah penting adalah partner-partner FEb UGM dan alumni. Partner FEb UGM diantaranya adalah PT Unileader Indonesia. Oleh karena itu, acara pada pagi ini sangat luar biasa bagi kita semua. Dan ini mohon maaf Pak Willy karena masih ada di kelas mereka, sehingga nanti datangnya mungkin tidak bisa sekaligus bareng gitu. Nanti ada beberapa yang datang belakangan, mohon diizinkan untuk tetap masuk. Jadi pada kesempatan ini kita semua nanti akan mendapatkan informasi tentang bagaimana karakter pemimpin, apa yang diperlukan Anda sekalian supaya bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin tidak harus menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau mungkin presiden, walaupun kita juga sudah punya alumni yang presiden ya. Tetapi pemimpin adalah, nanti akan disampaikan oleh Pak Willy, yang punya karakter kepemimpinan. Yang untuk kita tidak lain adalah harus punya integritas, ya, harus punya integritas dan punya nilai etik yang tinggi, karena etika dan integritas itu yang sekarang sudah scarce di Indonesia, sudah langka, sudah mahal sekali harganya. Dari waktu ke waktu kita dipaparkan dengan sesuatu yang tidak pantas, tapi seolah-olah kita dipaksa untuk itu memantaskan. Misalnya, mohon maaf, beberapa pimpinan daerah kena OTT berkali-kali. Seminggu yang lalu, belum lama juga ada 2 kepala daerah lagi. Nah, saya kira apa yang akan disampaikan Pak Willy sangat relevan. Dan kita semua, terima kasih, masih 5 menit dong? Oh? Iya, terima kasih. Atau 50 menit? Iya. Ya. Jadi ke depan nanti Pak Willy akan menyampaikan mengenai ramalan McKinsey. Saya ingin menyampaikan sedikit hal juga, bahwa Indonesia sekarang ini ke depan 25 tahun mempunyai struktur bonus demografi yang sebenarnya baik. Karena usia produktif masyarakat Indonesia itu lebih banyak daripada yang usia tidak produktif. Jadi yang usia antara 16 sampai kira-kira 60-an tahun itu jauh lebih banyak dibanding dengan usia 0 sampai 15 dan di atas 60. Artinya apa? Artinya sebenarnya pada saat struktur demografi kita itu seperti itu, mestinya kita semua harus menjadi bangsa yang produktif. Bangsa yang produktif yang bisa mengangkat derajat bangsa kita dari negara menengah bawah menjadi menengah atas, syukur menjadi negara maju. Tapi itu semua adalah dengan syarat. Tidak mungkin kemudian dengan sendirinya terus akan seperti itu. Ya, jadi kalau di dalam perjanjian kecil itu ada asterisk, itu condition apply. Gitu. Jadi ada satu kondisi, apa kondisinya? Nanti aspek lain akan disampaikan oleh Pak Willy, yang saya dari sini adalah satu, Anda harus sehat. Generasi yang 16 tahun sampai 60 tahun harus sehat. Yang kedua harus terdidik dengan baik. Ya, kalau Anda tidak sehat, itu sudah pengali nol. Karena walaupun IP-mu 4,0 atau 5,0 kalau ada, tapi kalau sampai tidak sehat itu sudah zero. Oleh karena itu saya pesankan kepada kalian untuk menjadi mahasiswa yang sehat secara jasmani dan rohani. Yang kedua, Anda harus berproses melalui pendidikan yang baik. Terima kasih Anda telah mempercayakan dirimu untuk bersama-sama dengan kita di FEb UGM. Dan salah satu dari pendidikan kita di samping yang di dalam kurikulum terstruktur adalah hal-hal yang semacam ini. Oleh karena itu, ini sangat luar biasa, akan memberikan gambaran kepada saudara bagaimana dunia bisnis masa depan. Satu hal lagi, nanti tolong setiap acara Imagama dan semua organisasi kemahasiswaan, setiap acara seperti ini juga dinyanyikan himne Gajah Mada. Ya, karena di dalam himne Gajah Mada banyak sekali pesan moral. Saudara sebagai calon alumni jangan hanya menyanyikan lagu itu pada saat simfoni saja atau PPSMB dan pada saat nanti wisuda saja. Jangan, tetapi Anda harus tahu karena itu isinya luar biasa.
Sebentar lagi di antara kalian mungkin ada yang akan KKN, kuliah kerja nyata. Nanti tolong itu manfaatkan juga. Karena tadi saya ngomong sedikit dengan Pak Willy, ternyata nyambung dengan yang disampaikan Pak Willy. Kuliah kerja nyata kita memang itu menjadi ciri khas Universitas Gadjah Mada. UGM mempelopori penyelenggaraan kuliah kerja nyata. Karena supaya saudara tahu bahwa Indonesia itu tidak hanya Jogja, tidak hanya Jakarta, tidak hanya kota-kota besar, tapi Indonesia itu juga meliputi wilayah dari Merauke sampai Sabang, dari Rote sampai Miangas. Ya, Anda nanti menjadi pemimpin seperti Pak Willy di Unilever, juga Anda ingat, oh Indonesia itu banyak. Sehingga Anda sebagai seorang pemimpin dimanapun saudara, di perusahaan, di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan konsultan, Anda tetap harus peduli dengan Republik Indonesia. Dan itu yang membedakan Anda kuliah di UGM dengan kursus. Karena kalau kursus enggak ada seperti itu. Tapi kalau kuliah di UGM, nilai-nilai itu pasti penting. Bahwa yang hard skill itu memang satu hal yang harus, tetapi soft skill dan sifat-sifat kepemimpinan itu juga harus ada pada saudara. Saya tidak ingin perpanjang lagi karena sudah diingatkan. Terima kasih kepada Pak Willy, terima kasih kepada tim Unilever yang telah berkenan mempercayai kami semua untuk menjadi bagian dari partner Unilever. Dan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, organizer, karena ini yang mengorganisasi mahasiswa Pak, dengan tim Bapak. Kemudian terima kasih juga kepada semua yang mendukung acara ini dan lebih-lebih kepada semua hadirin yang pada pagi hari ini hadir di LC Lantai 8 ini. Terima kasih. Selamat mengikuti Inspiring Leader Speech dari Pak Willy. Dan saya terus mohon pamit, sebenarnya saya kepingin juga di sini karena kebetulan sekali pada pagi harinya ada 3 acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa kita. Di bawah ada training, di sini ada leadership, kemudian satu lagi yang diselenggarakan bersama dengan Bang Mandi. Jadi itu luar biasa sekali Pak Willy, kami laporkan juga bahwa Bapak tidak salah. Kalau datang ke sini, nanti silahkan ini semua mungkin bisa diterima di Unilever. Atau paling tidak sudah diberi training oleh Pak Willy, nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang terinspirasi oleh Pak Willy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Eko Suwardi MSc PhD atas sambutannya. Tadi teman-teman sudah dengar sendiri ya, apa syarat untuk menjadi calon future leaders. Yang pertama harus sehat jasmani dan rohani, dan yang kedua apa? Terdidik teman-teman. Selanjutnya, karena Bapak Eko Suwardi harus menghadiri acara lain, kami akan menyelenggarakan token of appreciation dari Universitas Gadjah Mada dan dari Unilever. Sekarang kami mohon kepada Bapak Eko Suwardi dan Bapak Willy Silent untuk dapat maju ke depan. Yang pertama akan diberikan dari Universitas Gadjah Mada kepada Unilever. Ambil lagi. Tepuk tangan dong teman-teman semua. Selanjutnya akan diberikan dari Unilever kepada Universitas Gadjah Mada. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Baik, untuk melanjutkan ke inti acara kita pada hari ini, jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita akan mendengarkan sesi talk show bersama Bapak Willy Silent selaku Vice President of Human Resources di Unilever Indonesia. Teman-teman bisa banget nanti mencatat insights-insights yang didapatkan dari Bapaknya, dan di akhir nanti kalau ada yang ingin bertanya, bisa banget dicatat pertanyaannya dan ditanyakan langsung ke beliau. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya sambut ke atas panggung Bapak Willy Silent. Ayo kita berikan tepuk tangan semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang saya
berada di tengah adik-adik di Universitas Kebanggaan Indonesia ini, sangat banyak mahasiswi dan mahasiswa. Nah, ini mahasiswinya kayaknya lebih banyak daripada mahasiswanya, betul enggak? Apa UGM FEB memang lebih banyak mahasiswi daripada mahasiswa? Ya. Nah, teman-teman, ini yang saya titipkan karena ini judulnya mengenai purposeful leaders. Statistik menyatakan, statistik Indonesia itu graduate mahasiswa itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang lulus sebagai sarjana. Ya, yang lulus sebagai sarjana itu lebih banyak perempuan. Tetapi kalau dilihat dari jajaran direksi perusahaan-perusahaan, wanita itu mungkin cuma 5%. Ya, kemana sisanya? That's question for all of you. Kenapa waktu lulus kalian lebih banyak, tetapi yang menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan, di lembaga pemerintahan, itu tidak sebanyak jumlah seperti kalian lulus? My challenge adalah how can you continue? Ya, that's a question for all of you. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman semua dalam mungkin 30 menit or so, sebagai bagian dari part of perubahan yang akan terjadi di Indonesia, di mana teman-teman akan memainkan peranan yang sangat penting. Sebelum itu, if I can get this thing to work at all, saya campur-campur bahasa Inggris saja, gak apa-apa ya. Oh, belum. Coba. Bisa. Ya, oke, udah jalan. Sebelumnya saya kenalkan dulu, kami dari Unilever, ini kantor kami yang baru di kota, di Kabupaten Tangerang. Jadi kita nggak bilang kita kantor di Jakarta, enggak. Kita di Kabupaten Tangerang, not even Tangerang Selatan, not even kota Tangerang, it's Kabupaten Tangerang. Just to make a point, kita di desa. Kita di desa, ingin keluar dari kesibukan Jakarta, kita bangun satu bangunan komplek dengan 5 lantai, kita ingin kampus, kita tidak ingin bangun ke atas, ingin melebar, supaya semua orang tuh bergerak, berjalan. Saya tuh baru tadi tuh learn one good lessons, kalau sebelum melakukan sesuatu sebagai pemimpin tuh kita harus sehat. That this office is designed specifically for that. Jadi kita gak banyak naik turun pakai lift, banyak jalan. Kalau mau ketemu orang harus jalan. Karena kita nggak ada eskalator lantai gitu kayak di airport, ya harus jalan gitu ya. So that's where we are. Kita mulai di sini sejak awal tahun lalu, awal 2017. Unilever adalah perusahaan, next slide. Unilever adalah perusahaan yang memproduksi, seperti teman-teman mungkin sudah tahu semua, memproduksi alat-alat yang dibutuhkan oleh terutama ibu rumah tangga ya. Kita serving, ada menserve 2 miliar konsumen, kita hadir di 190 negara, ada 400 brand, ada 170 ribu orang di seluruh dunia yang menjadi karyawan Unilever. Kita merupakan perusahaan idaman dari pencari kerja di 33 negara, termasuk Indonesia salah satunya, alhamdulillah. Karena teman-teman semua banyak yang ingin masuk Unilever, dan mudah-mudahan 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, seperti Mbak Pipit dan Mas Adin ini, akan ingin ada yang bergabung ke Unilever nanti ya. And then you will return here, duduk seperti di sini, to share to you what they learn di company seperti Unilever. Di Indonesia kita sudah 85, bukan 84 tahun.
Kita banyak brand, ada 9 pabrik, ya, ada sekitar 6.000 karyawan Unilever itu. Perjalanannya sangat panjang, mulai tahun 33. Jadi Indonesia belum merdeka, Indonesia sudah berjualan Blue Band dan Sunlight di sini. Tahun 1980, Indonesia sudah mempunyai chairman sendiri, orang Indonesia, Pak Yamani Hasan, PT Unilever Indonesia. Jadi walaupun perusahaan asing, kita sudah percaya akan kemampuan talent dari lokal. Ya, chairman kita pertama itu tahun 80 sudah orang Indonesia. Berbagai event, activities, pabrik dibangun, brand muncul. Sampai 2017 kita mempunyai kantor baru. Sebelumnya dari tahun 33 sampai tahun 2016 kita selalu menyewa tempat. Sewa kantor di sini, sewa kantor di sana, pindah-pindah terus setiap 20, setiap 15 tahun, 10 tahun pindah-pindah. Akhirnya kita decide, no, we want to stay more than just 85 more years and therefore we must invest. Kita invest di kantor yang kita bangun ini. A bit about myself. Nah, saya terngiang kenapa pentingnya kesehatan. I'm an avid, saya seorang yang suka lari, bukan melarikan diri dari kenyataan. Saya tidak pernah melarikan diri, kenyataan harus dihadapi, jangan ditinggalkan. Saya finish 7 kali full marathon, jadi 42 km. Ini di antara ketujuh full marathon event yang saya lalui, yang paling berkesan adalah yang terakhir di Berlin, di mana saya berhasil mengajak istri saya untuk mau berlatih ikut dan finish her first marathon. Dari seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah lari 5 km, pelan-pelan lari 5 km, ikut event 1, 2, 3, 10 km, ikut event 1, 2, 3, 4, ingin ikut coba half marathon 1, 2, 3, 4, ikut maraton kemana-mana dengan saya, sampai saya bilang, maybe this time you don't need to come. Huh, kenapa? Unless you want to train yourself and run with me in the marathon. Jadi saya gak perbolehkan ikut. Akhirnya daripada gak ikut, mendingan gue train aja lah, let's see if I can do it. Kalau teman-teman yang bilang, oh tapi kan di Jogja panas, pakai jilbab, lari susah banget. Istri saya berlatih pakai jilbab. Jadi jangan start dengan what hinders you. So that's me and my wife finishing our first marathon together. Saya lulus dari Pajajaran University, mengambil master's dalam human resource management. Tahun 95 saya bergabung Unilever dengan beberapa role di regional, role di lokal. Pertama kali saya mendapat penugasan di luar negeri tahun 2007 sampai 2009. Ketika saya bertugas sebagai HR director di London, di kantor pusat London. Kemudian mendapat penugasan di Singapura tahun 2009 sampai 2011. Kemudian sempat menjadi head of HR untuk Unilever Australia dan New Zealand di Sydney. So this is what I'd like you to know. So when you join company like Unilever, you don't join Unilever Indonesia. You join Unilever. Because you become our global talent. And therefore the kind of quality of person whom we recruit is the kind of talent yang akan bisa menjadi pemimpin Unilever dimanapun juga dia berada, bukan hanya di Indonesia. So that's the kind of person that we are looking for. And I believe, saya melihat banyak di antara teman-teman yang harus bisa juga mengulang apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan ini. To be a global leaders from Indonesia. Karena kenapa? I'll show you why we need to do that. Ya, saya start dengan di dunia ini ada 4 mega trend. Dunia ini pindah bergerak dari selatan ke timur. Dari negara-negara maju, dari barat ke timur, kita dari negara Eropa Barat, Amerika, sekarang itu yang paling maju, itu dianggap paling maju itu adalah China, Korea, that's where the most developed countries are right now. Teman-teman ada, saya kemarin 2 minggu yang lalu pergi ke China, visit Alibaba. Pernah ada yang dengar Alibaba? Alibaba itu waktu listed di stock exchange, itu IPO terbesar di dunia ever, Alibaba itu, Jack Ma. Mereka punya event setahun sekali, e-commerce setahun sekali, di mana participate in e-commerce day. Kagum,
waktu mereka share 11 November 2017, mereka melakukan transaksi di e-commerce mereka melalui sistem mereka 860 ribu transaksi per detik. Jadi customer jual beli barang melalui platform Alibaba mereka, Taobao, 860 ribu transaksi per detik. Satu transaksi itu kan masukin barang, masukin pembayaran, masukin alamat, hit enter, sistem mencari barangnya masih ada atau enggak.